Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya sedang berada di Mako Polsek Kempol, wilayah hukum Polresta Cirebon. Di depan saya ini satu unit mobil jenis Avanza warna hitam yang kemarin menjadi sarana para pencuri ban serep yang tertangkap di Tol Cipali, ruas Tol Cipali di wilayah hukum Polsek Kertajati, Polres Majalengka. Kenapa mobil ini berada di Polsek Kempol, wilayah hukum Polresta Cirebon? Karena memang pengakuan hasil pendalaman dari petugas, pencuri atau pelaku pencurian ini melakukan aksi mencuri ban serepnya di wilayah hukum Polresta Cirebon, tepatnya di wilayah Palimanan. Saat ini seperti teman-teman Tribunnews ketahui bahwa dari 5 pelaku yang saat itu berada di dalam mobil, satu ditangkap dan 4 orangnya berhasil melarikan diri setelah kemarin dari video yang beredar itu oleh petugas PJR mengejar begitu. Dan memang petugas PJR kemarin mencurigai mobil ini mencurigakan di ruas tol Cipali. Unik memang setelah saya lihat Tribuners bahwa mobil ini memang disetting untuk melakukan aksi kejahatan, di mana plat belakang dari mobil ini berplat T1504 EV, namun berbeda di plat nomor bagian depan yang berplat nomor D1679AFQ. Jadi memang mobil ini disetting memang untuk melakukan aksi kejahatan khususnya di wilayah Tol Cipali, yang memang hasil keterangan sementara salah satu pelaku berinisial SP ini sebelum melakukan aksinya di Palimanan sudah pernah melakukan aksi serupa di wilayah hukum di wilayah Tol Cipali. Buka, kita bisa lihat ini di bagian dalam kita bisa lihat ini ban yang dicuri oleh para pelaku yang menyasar ban-ban mobil besar yang terparkir di ruas tol. Jadi mereka memanfaatkan mobil besar yang terparkir untuk istirahat, dan dari belakang mereka mengambil ban serep untuk dibawa dan nantinya akan dijual. Ini kita bisa lihat dalam mobilnya seperti ini. Saya akan buka lagi. Nah, ini ada 2 ban ukuran besar yang telah berhasil dicuri oleh para pelaku, yang dari 5 pelaku satu sudah diamankan oleh petugas dan sudah dilimpahkan ke Polsek Kempol yang saat ini masih dalam proses pendalaman. Ikuti terus ya perkembangannya di portal Tribun Jabar dan tribuncirebon.com untuk perkembangan terbarunya.